di channel saya. Oke sahabat, sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe ya, karena itu sangat berarti buat saya dan perkembangan di suatu saya. Oke sahabat, setelah subscribe, tolong like dan share ya buat teman-teman kalian, dan share di sosmed sahabat. Oke, langsungnya aku ingin cerita sedikit mengenai subscribe. Mungkin ini video aku yang ke-30 dan aku berharap di video ini nanti subscribe aku bertambah dan view juga bertambah, dan kelak aku akan membagi lagi video-video yang lebih bermanfaat untuk sahabat lain. Oke, mungkin langsung saja pada video kali ini aku akan memberitahu sahabat mengenai cara mendownload film atau video klip di YouTube tanpa aplikasi. Oke, yang pertama yang sahabat ketahui, sahabat buka aplikasi, buka Google Chrome, bisa di HP, bisa juga di laptop. Dan pada ini aku akan mempraktikkan di YouTube aja ya. Caranya juga sama kok di HP. Oke, pantengin ya, jangan sama Google Chrome-nya, masuk YouTube seperti yang sahabat lihat. Setelah sahabat masuk YouTube, sahabat terserah film apa atau video klip apa, video-video apa saja yang sahabat ingin download, klik aja di sini. Sorry, itu suara pintu. Lanjut, kalau kali ini aku akan download suara anak kecil. Perkenalkan, namanya Wira. Itu keponakan aku, anaknya keponakan aku, tuanya. Oke. Setelah sahabat telah melihat di HP atau laptop sahabat seperti ini, sahabat klik aja yang ini, unduh tanpa menginstal, oke? Setelah itu sahabat scroll ke bawah dan klik unduh. Tentu saja unduh. Ya pokoknya seperti itu ya. Sebenarnya sahabat kayaknya agak coba ulang. Kalau misalnya sahabat sudah klik unduh, nanti dia akan tampil di sini. Di sini ya, dia akan tampil. Dia akan masuk sendiri di kalau misalnya di HP, dia akan masuk sendiri di sini. Sama halnya di laptop, dia langsung masuk. Coba kita download video yang lebih singkat. Ini jelek sekali dari itu. Caranya tetap sama kayak tadi. Oke,
yang singkat banget ya. Kayak apa ya? Intro aja. Sorry, sahabat ya, jaringannya agak slow response, lon banget. Video nggak tahu kenapa lu dibuka mati jadi ya. Atau mungkin karena hari itu ya. Why don't set Louis Nene 2 salah 1 3 tergantung 4 sahabat di situ, dia kan sendiri pojok sebelah kiri laptop sahabat di bagian bawah. Dan selesai, ini sudah selesai ya. Kalau misalnya kita bisa klik untuk lihat di mana, kalau aku sih sudah simpan ya di mana. Dari video kali ini tutorialnya besar sedikit ya. Sahabat-sahabat semua, tolong jangan bosan-bosan nonton video saya dan juga jangan lupa like, subscribe dan share ya sahabat. Dan untuk sekian kalinya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan thank you for watching. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.